kabar rencana pernikahan presenter sekaligus pesinetron Rizky Billar dan Lesti Kejora kini senter terdengar jelas. Hal ini terungkap usai beberapa orang terdekat Rizky Billar dan Lesti Kejora mengungkap rencana pernikahan itu ke media. Kabar tersebut pun makin jelas usai keluarga Rizky Billar kedapatan mendatangi kediaman Lesti Kejora beberapa hari yang lalu. Menanggapi hal tersebut, Daniel Eddy yang merupakan ayah dari Rizky Billar buka suara terkait dengan berita itu. Saat disinggung soal agenda pertemuannya itu, ayah Rizky Billar mengaku pertemuannya hanya sebatas silaturahmi dan agenda foto keluarga bersama. Foto-foto keluarga aja, foto-foto doang, foto keluarga, ungkap ayah Rizky Billar. Calon mertua Lesti Kejora juga membantah bila pertemuan dua keluarga kemarin adalah sebuah tanda lamaran dari Rizky Billar. Enggak ngelamar siapa-siapa, belum melamar, enggak ada pembicaraan tanggal, cuma foto-foto aja, lebaran hari raya aja, doakan aja yang terbaik, ucap ayah Rizky Billar lagi. Ayah Rizky Billar pun meminta doa agar rencana pernikahan itu segera tercapai di tahun ini. Pokoknya ya, yang terbaik aja. Insya Allah sih tahun ini ya, ujar ayah Rizky Billar menegaskan. Sebelumnya, kabar pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Billar juga sempat disampaikan Poatik. Menurutnya, pasangan kekasih tersebut akan menikah setelah lebaran tahun ini. Namun sayangnya, hingga kini kabar tersebut belum juga terrealisasi. Meski begitu, keluarga besar Rizky Billar dan Lesti Kejora memastikan pernikahan mereka akan digelar di tahun ini. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus kawal Leslar sampai halal. Jika ada kesalahan kami minta maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.